Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofessional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat harus di bawahnya. Bersih. Semua aparat. Kalau enggak, kamu seminggu dan selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Presiden Joko Widodo kembali usut kasus Vina tak kunjung usai. Presiden RI ini lantas sabangi langsung Polda Jabar. Kasus tragis Vina kian menjadi sorotan publik, meski para saksi tengah dimintai keterangannya. Namun hingga kini, kasus ini belum juga menemukan titik terang. Dalam sebuah kesempatan hari ini, kasus ini rupanya kembali dibahas secara mendalam oleh hingga turut melibatkan hadirnya Presiden RI Joko Widodo. Setelah sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan tegas soal kasus Vina Cirebon yang tidak diusut tuntas, Jokowi sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk segera memberikan pengawalan terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon dan teman lelakinya, Muhammad Rizki atau Eki di Cirebon beberapa tahun lalu. Jokowi meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon itu secara terbuka dan transparan. Jokowi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan serta memastikan bahwa semua fakta diungkap dan tidak ada yang ditutupi dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus ini. Hingga saat ini tak kunjung menemukan titik terang dan bahkan beredar adanya anggota polisi yang justru terindikasi terima suap hingga kebekaman Ibtu Rudiana, korban ayah dari saudara Eki. Presiden RI kini kembali soroti kasus Vina ini dengan menyambangi langsung kantor Polda Jabar. Lantas, seperti apa perkembangan dari kasus Vina saat ini sehingga kembali melibatkan Presiden Joko Widodo? Kasus ini rupanya dikembangkan kembali dengan bukti-bukti yang konkret, sementara Presiden Jokowi katakan persidangan ini harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak ada yang ditutupi sampai membuat keadaan semakin ricuh. Sementara itu, keluarga Vina mengaku tak menyangka kasus ini bisa mendapat perhatian dari Presiden. Melihat maraknya kasus Vina Cirebon yang kian tak menemukan keadilan, kini Presiden Jokowi langsung datangi Polda Jabar. Pertemuannya yang tidak berlangsung lama, awalnya Presiden Jokowi menanyakan jumlah anggota yang bertugas di sana. Tak sendirian, Presiden Joko Widodo juga didampingi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bersama rekan-rekan lainnya. Di kantor tersebut, semua anggota mulai dari Polda Jabar, Polsek, hingga Polres Cirebon. Termasuk petinggi Bareskrim Polri dilibatkan dalam pertemuan itu. Mereka kembali bahas seputar kasus Vina Cirebon yang sampai sekarang belum ditemukannya siapa saja pelaku yang sebenarnya. Ditambah adanya sebagian anggota yang ini terindikasi terima suap dan sepak terjang dari ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Jokowi lantas perintahkan agar kasus ini segera diusut kembali dengan mengumpulkan bukti-bukti yang konkret. Secara tegas ia katakan untuk terus mengawal kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki atau Eki di Cirebon. Dikawal secara terbuka dan diusut siapa saja aktor yang berlindung di belakangnya. Mengetahui adanya desas-desus yang kini mulai tercium di balik kasus Vina, demi berjalannya proses hukum, Jokowi lantas meminta kepada petinggi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polda Jabar, Polsek, serta Polres Cirebon, dan bahkan lakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, ayah dari salah satu korban Eki. Melihat banyaknya kejanggalan yang ditemukan dari pihak kepolisian, mantan Ketua Bareskrim Polri, Susno Duwaji dengan tegas soroti soal kejanggalan penegakan hukum yang terjadi di lingkaran polisi sendiri, hingga ayah korban Ibtu Rudiana. Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Apa pula yang nanti bisa didapatkan oleh Propam dari pemeriksaan ini, Pak Ito? Ya, begini Pak. Kasus ini kan tadinya berasal dari Tabrak Lari. Sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal, kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah, hingga kemudian dilakukan otopsi kedua yang ditemukan penyebab kematian anaknya. Dan tentunya kan ayahnya akan berusaha mencari siapa pembunuh anaknya. Nah, ini kan akan menjadi bahan juga bahwa keterangan dari ayahnya korban itu pun akan menjadi bahan. Saya ini polisi ya, marwah polisi jangan sampai dikorbankan untuk saya yang paling menentang. Oke. Okay. Saya bisa begini karena polisi, jadi jangan sampai dirusak polisi ini oleh si AF ataupun si ayah korban. Ini menjadi
arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Tak cukup sampai di situ, nasib Peggy Setiawan korban salah tangkap sampai saat ini terus bergulir panas di berbagai pihak. Seorang buruh bangunan dijadikan tumbal penangkapan atas kasus final, sejumlah pengacara secara sungguh berupaya membebaskan saudara Peggy. Dirinya yang saat ini telah mendekam di dalam sel akibat kesaksian palsu dari saudara AF sebelumnya, Peggy terpaksa menjalankan hukuman yang tidak pernah ia perbuat. Sementara keluarga dari Peggy sendiri, terutama sang ibu, mengaku setiap hari tak henti-hentinya mendoakan dan menangis sisi Peggy. Bahkan seperti baru-baru ini, setelah ia mengetahui kondisi anaknya di kantor polisi. Lantas, bagaimana dengan tanggapan sang ibu yang baru keluar menjenguk Peggy anaknya? Harapannya segera dibebaskan. Harapannya saya kalau saya tidak bersama. Dia sedang menanggung untuk adik-adiknya. Gimana bu kondisi Peggy bu? Ya bu, kali ini alhamdulillah sehat, teman-teman yang baik. Ada pesan yang baik ya bu? Pesan dari Peggy ke ibu bu anak bu? Ya. Mama sabar dan tawarkan doain AA biar AA cepat bebas itu aja. Tanya itu saja, ternyata Peggy sebelumnya didatangi dua sosok orang yang tidak diketahui identitasnya. Kedua orang tersebut dengan memaksa saudara Peggy untuk menandatangani surat yang ia bawa dengan alasan meringankan hukumannya. Peggy yang merasa takut dengan kedatangan kedua orang itu, ia mencoba ingin menghubungi Ibu Yanti, kuasa hukumnya, terlebih dahulu. Ternyata mereka tidak mengizinkan Peggy menghubungi kuasa hukumnya. Keduanya mengaku jika kedatangannya itu memang tim atau utusan dari pengacara Ibu Yanti. Sehingga mereka terus memaksa Peggy agar segera menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh ayah Peggy saat diundang dalam program Rakyat Bersuara. Dia maksa terus kata Peggy, buat apa-apa, mau meringankan hukuman kamu, kamu saya mau bantu, mau meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu, gue yang tipe, kamu jangan takut, tantangan aja, bilang gitu. Terus Peggy tantangan, terus gak dibaca dulu, gak boleh, pengen nelfon dia itu juga gak boleh. Selain itu, ada pengakuan mengejutkan dari salah satu narapidana yang kebetulan kenal dengan 7 orang yang divonis 8 tahun penjara. Diketahui ada 7 tersangka di dalam sel akibat kasus Vina Cirebon. Salah satunya saudara Saka Tatal yang sebelumnya sudah bebas. Mendengar adanya kasus Vina ini yang klaim ramai jadi sorotan, salah seorang narapidana ini sempat berbincang bersama para tersangka lainnya saat masih dalam penjara. Dengan berani orang ini mengatakan jika penangkapan mereka merupakan manipulasi dari pihak polisi secara sengaja. Yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi salah tangkap, saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi yang sebenarnya salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan? Kembali lagi ke yang tadi ya. Pengakuannya itu dari siapa? Dia pengakuan salah satu narapidana.